Halo sahabat semua para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru mengenai alur cerita dalam cuplikan trailer sinetron Bidadari Surgamu yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Nah guys, kita pun tahu pada cuplikan trailer hari ini dicukup bikin tegang lagi karena nampaknya kali ini Andrew yang sudah cukup muak dan sudah habis kesabarannya, di mana Andrew sendiri di sini akan membawa Namira ke sebuah rumah kosong untuk supaya diikat kembali, karena kita pun tahu ya guys, si babengus Namira ini selalu berbuat ulah untuk supaya bisa menghancurkan Sakinah saat itu berwawancara di sebuah stasiun televisi, yang tentunya hal ini membuat Andrew pun semakin murka. Di mana Namira saat itu ingin meloncat dan keluar dari mobil tersebut karena nampaknya Namira sangatlah tidak ingin dibawa oleh Andrew untuk dikunci di sebuah rumah kosong. Yang pada akhirnya di sini terjadilah konflik lagi antara Andrew dan juga Namira. Yang nampaknya kali ini membuat Andrew pun semakin marah besar ya guys. Dan di sisi lain kita pun melihat bahwasanya Pak Haidar yang secara tidak sadar kalau dirinya bersalaman, namun di situ kelicikan dari seorang Sofia yang nampaknya akan memanfaatkan keadaan tersebut untuk menggunting kuku agar supaya nantinya kuku dari Fahidar itu menjadi salah satu bukti tes DNA antara Sakinah dan juga Fahidar memang benar-benar cocok ayah dan juga anak. Tentunya ya guys, di sini Sofia pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk bisa supaya mendapatkan cuan yang cukup amat lebih. Teruntuk di episode kali ini dalam trailer hari ini, di mana Sofia pun sempat memberitahu kepada Sofia, maksud saya Sakinah, di mana di sini Sakinah pun merasa terkejut ketika Sofia akan memberitahu siapakah sosok ayah kandungnya selama ini. Dan tentu pada episode kali ini cukup dibikin penasaran lagi, apakah benar kali ini Sofia pun akan memberitahu kepada Sakinah bahwasanya di sini Sakinah adalah ayah kandung, maksud saya anak kandung dari Fahidar. Dan teruntuk di adegan kali ini juga terlihat si Salim yang sangat begitu murka karena ia pun belum tahu alur cerita dalam kisah rumah tangga antara Andrew dan juga Namira, di mana Salim di sini merasa tidak terima ya guys karena perlakuan Andrew sudah berlebihan, di mana ia pun terpergok oleh Salim sedang berduaan bersama seorang janda kembang yang memang sangat begitu menawan. Teruntuk kali ini Andrew pun hanya bisa terdiam, mungkin Andrew pun akan membeberkan semua kejahatan dan semua rahasia yang kelicikan dari seorang babengus Namira akan dipaparkan terhadap Salim. Sehingga Salim pun akan sangat malu dengan apa yang telah ia ucapkan pada saat itu. Dan tentu mungkin Salim pun di sini tidak akan pernah berkutik seakan-akan. Ia pun malu dengan perbuatan adiknya yang sudah menyia-nyiakan seorang suami yang sangat begitu mencintainya. Nah guys, tentunya kalian pun sangat penasaran lagi kan dengan alur dan kisah ceritanya. Sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Nah guys, di episode sebelumnya kita pun tahu banyak sekali keseruan dan ketegangan yang akan terjadi dalam suatu konflik pertikaian di antara rumah tangga Sakinah dan juga Dennis. Teruntuk si kejahatan Namira yang saat ini selalu berulah untuk supaya bisa mendapatkan celah dan bisa memisahkan Dennis dan juga Sakinah. Namun lain halnya ya guys, kali ini Sakinah pun akan berbuat tegas terhadap perlakuan Namira yang memang saat itu sempat mengecewakan ataupun merusak acara wawancara antara Sakinah dan juga wartawan stasiun televisi SCTV tersebut.
Kemungkinan besar ya guys, apabila memang benar ya guys, wawancara Sakinah dengan TV akan segera digagalkan. Maka semuanya akan menyudutkan kepada Namira. Tapi sepertinya Andrew dan Dennis yang melihat Namira yang berkeliaran pun, mereka sepertinya akan mencurigai hal tersebut. Tapi karena Dennis pun yang telah memasang sebuah beberapa CCTV di berbagai macam sudut rumahnya, maka mereka pun akan mengecek hal tersebut guys. Kemungkinan besar kelakuan dari Kanya ini kini akan diketahui oleh semua keluarganya, terutama Famario dan Ibu Lauza. Karena saat itu kita pun melihat bahwasanya Kanya yang selalu mendampingi kejahatan dari seorang Namira. Dan bahkan Kanya sendiri di sini yang sudah membebaskan si babengus Namira ini yang sudah diikat oleh Andrew. Tentunya Andrew pun sangat terkejut ya guys ketika saat itu wawancara akan dimulai, di mana Andrew di sini terkejut melihat sosok Namira yang sudah terbebas. Dan ia pun sudah mencurigai bahwasanya adiknya tersebut yang telah melepaskan ikatan tersebut. Kali ini mungkin Famario akan benar-benar tegas dan marah besar terhadap putrinya tersebut. Karena sudah cukup keterlaluannya guys menghancurkan semua wawancara dari seorang Sakinah. Kemarahan dari Famario ini justru akan memberikan pelajaran yang tak akan terlupakan oleh Kania. Famario akan mengusir Kania jika Kania terus saja berbuat jahat terhadap Sakinah. Dan tentunya ya guys, kali ini Famario pun sudah mengetahui bahwasanya Sakinah adalah anak kandung Ibu Lauja tentu. Hal ini yang sangat tidak diinginkan oleh Famario sendiri. Semoga aja kejahatan yang dilakukan oleh Kania dan Namira segera terbongkar. Setelah itu semoga saja nantinya Kania bisa sadar ya guys bahwasanya perbuatannya memang tak patut untuk dilakukan. Teruntuk pada cuplikan trailer hari ini dicukup bikin tegang sekali ya guys, karena pada akhirnya di sini Fahedar pun sudah merasa terkejut dan merasa wanti-wanti, apalagi si Sofia ini sampai bongkar rahasia yang amat begitu dalam. Dan hari ini Ibu Hamidah pun akan segera mengetahui siapakah sosok ayah kandung dari seorang Sakinah. Tanpa diketahui Ibu Hamidah bahwasanya Hamidah di sini tidak pernah tahu bahwasanya Sakinah adalah anak kandung dari Fahidar. Tentunya mereka pun akan bertengkar ataukah tidak ya guys. Dan kita geser juga di adegan lain yang nampaknya kali ini seorang Salim yang cukup amat marah dan murka melihat si bebengus Andrew yang kali ini disaksikan bersama perempuan lain. Dan tentunya di sini kesalahpahaman pun terjadi. Mungkin mereka pun akan menjadi perkelahian antara Andrew dan juga Salim. Karena mungkin saat ini Salim pun merasa murka ya guys, karena ia pun tidak terima dengan perlakuan Andrew yang sudah menyakiti seorang Namira. Padahal di sini Salim pun tidak mengetahui di mana Namira bersama Kania yang saat itu telah merencanakan untuk menyakiti Sakinah. Dan di adegan terakhir kita pun melihat bahwasanya di sini guys, Namira dan si preman Bang Jengkol tersebut sudah berada di sebuah kota Jakarta yang nampaknya ia pun selalu mengincar kedatangan Dini. Dan tentunya ini menjadi salah satu masalah terbaru bagi Andrew dan juga Dini, yang nampaknya Namira dan preman tersebut bekerja sama dan bersekongkol untuk menghancurkan Andrew dan juga Dini ya guys. Tentunya bagaimanakah dalam alur cerita dalam kisah sinetron Bidadari Surgamu kali ini. Semoga aja Dennis dan juga Andrew bisa menghadapi ini semua, dan tentunya semua kejahatan akan segera terbongkar, dan apabila kali ini Namira dan para preman tersebut pun akan segera digerebek pihak polisi ya guys. Tentunya sangat senang sekali kita pun melihat sosok Namira yang sudah cukup menderita. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.